Assalamualaikum, saya Fi Sahrudin dan selamat datang kepada segmen Ulasan bersama Mans Domai. Hari ini ada ulasan peranti yang saya rasakan paling menarik saya jumpa dalam sejarah menjadi pengulas di Amans dan juga kandidat untuk peranti terbaik untuk 2019 iaitu Samsung Galaxy Fold. Jadi seperti biasa, kita mulakan ulasan dengan spesifikasi. Dan spesifikasi peranti skrin berlipat ini adalah seperti di skrin sekarang. Baiklah, apa yang menarik tentang Galaxy Fold selain daripada skrin yang boleh dilipat? Sebenarnya, saya dulu peranti-peranti terawal yang pernah saya gunakan ialah sebuah Nokia Communicator 9400. Sekali lihat peranti Galaxy Fold ini mengingatkan saya kepada telefon tersebut kerana dari segi saiz ia sama dan juga seperti Communicator 9400 ianya boleh dibuka seperti yang anda lihat sekarang. Apa yang saya rasakan menarik pada Galaxy Fold ialah ia adalah peranti pertama yang saya rasakan berjaya melipat gandakan saya punya produktiviti dan pada waktu yang sama saya terasa sama ada ini disengajakan atau tidak oleh pihak Samsung membuatkan saya kurang menggunakan peranti. Dua-dua ini adalah kelebihan dan keburukannya dan saya akan cakap seterusnya selepas ini. Tetapi, kita akan mulakan dengan beberapa perkara yang saya sukakan terlebih dahulu. Perkara pertama yang saya suka, pastinya ialah skrin sebesar 7.3 inci pada bahagian dalam dan 4.6 inci pada bahagian hadapan. Secara ikhlas, saya katakan saya gunakan peranti ini dalam masa 2 minggu dan 80% keadaan saya menggunakan peranti dalam posisi terbuka. Ini adalah kerana jika anda lihat skrin hadapan ini, ianya mungkin di atas kertas kata 4.6 inci. Tetapi anda boleh lihat dengan ratio lebih kurang 19:8, ianya bukan skrin yang sesuai untuk menaip, untuk menonton video ataupun untuk melayari web. Dan jika saya boleh buka sekarang skrin ini, anda boleh lihat bahawa ianya adalah sebuah peranti yang sangat kecil. Kali terakhir saya menggunakan peranti dengan skrin sub 5 inci ialah lebih kurang 5 tahun yang lalu dan pada waktu tersebut nak menaip pun susah. Dengan saya sekarang dah terbiasa dengan peranti dengan skrin lebih daripada 6 inci, untuk menaip pada skrin sebesar 4.6 inci menjadi amat mustahil. Jadi, nak tak nak setiap kali ada benda nak dilakukan, saya pun membuka peranti kerana ia memberikan kebebasan untuk menaip. Saya harus beri pujian kepada Samsung kerana papan kekunci yang disertakan adalah mempunyai saiz yang bagus. Terdapat beberapa option di mana saya boleh sama ada untuk menggunakan papan kekunci yang besar seperti biasa atau saya boleh spread untuk ke kiri dan ke kanan. Jadi apabila saya pegang peranti seperti ini, jari saya boleh menaip dengan pantas kerana tidak perlu lagi saya melakukan akrobatik untuk menekan sesetengah alfabet yang ada pada papan kunci. Seterusnya, satu lagi kekuatan yang ada pada skrin besar ini iaitu terdapat fungsi yang dipanggil sebagai multi-app. Saya boleh melancarkan sehingga 3 aplikasi serentak pada waktu yang sama. Dan menarik sekali, posisi aplikasi-aplikasi ini boleh saya ubah sesuka hati dengan melakukan drag and drop. Jadi, jika anda macam saya, most of the time katalah saya nak menggunakan WordPress untuk menulis, lepas tu pada masa yang sama saya juga ada gambar saya nak tengok pada bahagian kiri macam nak tengok live stream misalnya, saya boleh lakukan perkara ini tanpa masalah pada Galaxy Fold kerana size screennya paling besar yang saya gunakan pada sebuah telefon pintar berangkat Fablet tahun ini. Dan juga saya boleh kata pujian sekali lagi ialah dari segi keterangan. Keterangan skrin untuk generasi pertama adalah agak baik. Saya menonton banyak video HDR, ia boleh memaparkan kandungan HDR pada YouTube dan juga Netflix tanpa masalah. Dan saya yakin bagi orang yang banyak gaming macam saya, skrin ini membolehkan saya menikmati permainan video mudah alih yang selama ini saya tak boleh gunakan pada sebarang telefon pintar tanpa masalah kerana skrinnya ada real estate yang sangat besar dan pada masa yang sama saya boleh melihat musuh pada skrin yang pada peranti lain nampak kecil pada peranti ini dengan jelas. Saya banyak menghabiskan masa dengan Quad Mobile dan ini adalah peranti yang boleh memberikan advantage pada mereka yang suka menggunakan firmware. Kekurangan pula terletak pada anda boleh lihat sekarang terdapat satu garisan yang amat jelas pada bahagian tengah di mana skrin melipat. Pihak Samsung masih lagi belum menggunakan bahagian kaca, sebaliknya menggunakan satu lapisan diperbuat pada plastik dan bahagian plastik ini tidak rata sepenuhnya walaupun dalam mode tablet. Pada waktu yang sama, ketahanan jangka panjang skrin ini juga adalah sedikit suspek kerana kita tak tahu apakah akan berlaku kerana ianya masih lagi peranti generasi pertama. Keduanya ialah dari segi keterangan. Jika saya menggunakan peranti ini di bawah
cahaya matahari yang terik, iaitu di luar misalnya, adalah agak sukar untuk melihat apa yang dipaparkan pada skrin. Malahan jika saya boleh lakukan perbandingan, tahap keterangan skrin ini di bawah cahaya matahari adalah sama dengan skrin LCD yang telah lama tidak digunakan pada peranti kelas merucu. Bagaimana pula dengan kemampuan kamera? Ini adalah sebuah peranti yang mempunyai 6 kamera, 3 pada bahagian luar, 1 pada bahagian penutup dan 2 lagi pada bahagian dalam. Ini adalah spesifikasi yang sama yang anda temui pada kamera Galaxy Note 10. Dan tidak mengejutkan, kemampuan kamera Galaxy Fold adalah sama dengan Galaxy Note 10. Ini bermakna ada gambar yang sangat sharp, penghasilan warna yang baik walaupun sedikit oversaturated, kemampuan video yang saya rasakan best in class bagi sebuah peranti Android, dan paling penting sekali, ianya mampu mengambil pelbagai gambar dalam pelbagai situasi tanpa masalah. Kemampuannya mungkin hanya sedikit di belakang iPhone 11 Pro Max dan juga P30 Pro yang pada waktu ini saya rasakan adalah dua peranti dengan kemampuan fotografi terbaik di pasaran sekarang. Apabila diumumkan dengan bateri sebesar 4380 mAh, saya sedikit risau dengan ketahanan peranti Galaxy Fold ini. Ini adalah kerana ianya sekadar 80 mAh lebih besar jika dibandingkan dengan Note 10 Plus. Skrinnya lebih besar dan anda sudah umum ketahui terdapat dua skrin. Adakah ini saiz bateri yang boleh diandalkan untuk penggunaan sepanjang hari? Sukacita saya katakan, dalam penggunaan berat, saya mampu bertahan selama sekitar 12 jam dengan SOT sekitar 9 jam. Ini adalah penggunaan paling berat di mana saya keluar, saya gunakan MP3 dan juga saya gunakan Waze untuk bernavigasi. Ini adalah juga sebuah tahap ketahanan bateri yang saya rasa memuaskan bagi kebanyakan peranti mercu pada tahun 2019. Sungguh pun begitu, saya sedikit kecewa di mana walaupun ini sebuah peranti mercu yang dijual pada harga melangkaui RM8,000, ia sekadar menyokong pengecasan 15W yang sudah ketinggalan zaman. Pada Note 10 Plus dah menyokong pengecasan sehingga 27W, dan untuk mengecas bateri 4380 mAh saya katakan tadi, anda akan memerlukan masa sehingga 2 jam dan bersifar ke 100. Sebuah lagi perkara yang saya cukup gemar pada Fold terletak pada kemampuan audionya. Terdapat dua pembesar suara stereo pada bahagian sisi dan ini memberikan audio yang sangat tajam, audio stereo yang sangat stabil, dan pada waktu yang sama ianya mungkin adalah peranti Android dengan kemampuan audio yang terbaik untuk tahun 2019. Tiada masalah bunyi seperti speaker pecah misalnya, dan juga tiada masalah di mana bass dan juga treble kurang memuaskan. Ya, saya tahu tidak ada Bicu Audio lagi pada sebuah Galaxy Fold, tapi pada tahun 2019 saya rasa anda mungkin dah dapat agak bahawa Bicu Audio akan tidak lagi disertakan pada sebuah peranti mercu dan anda harus menerima untuk menggunakan peranti tanpa Bicu tersebut. Tetapi bagi anda untuk melakukan panggilan telefon, ini adalah satu perkara yang tengok pada review lain orang tak sentuh. Jadi jika anda pada mode menutup macam ni, anda boleh melakukan panggilan telefon biasa, tapi katakanlah anda menerima panggilan telefon dalam posisi yang terbuka, anda ada dua option. Satu ialah terpaksa menggunakan pembesar suara untuk mendengar apa yang orang yang menelpon anda cakapkan, ataupun anda perlu menutupnya juga. Jadi di sini ialah satu fungsi yang saya rasakan mengingatkan saya pada Galaxy Tab yang pernah saya miliki dulu, iaitu apabila dalam mode tablet, tak ada langsung gagang telinga dan anda tiada pilihan selain untuk menutupnya untuk mengambil panggilan telefon yang diterima. Di awal video tadi saya cakap bahawa peranti ini boleh melipat gandakan produktiviti anda. Saya katakan begitu kerana boleh melancarkan banyak aplikasi tanpa sebarang masalah segar semula, dan dengan fungsi multi window pula, pelbagai aplikasi boleh dilancarkan serentak. Jadi macam saya, banyak menulis, saya boleh menaip tanpa masalah kerana saiz skrin yang besar memudahkan saya melakukan pelbagai tugasan di luar. Pada waktu yang sama, kerana keperluan untuk membuka peranti setiap kali untuk melakukan apa-apa saja kerja, ia menyebabkan saya berfikir dua kali. Perlukah saya buka peranti ini untuk melakukan kerja atau saya memilih untuk tidak menggunakannya langsung? Perkara yang paling saya rasakan menarik ialah sejak menggunakan Galaxy Fold, saya tak lagi mempunyai masalah di mana bad habit saya itu menggunakan peranti ketika memandu. Sampai je lampu merah nak tengok phone. Dengan peranti ini, kerana ianya sangat besar, sangat bulky dan pada waktu yang sama perlu buka pula setiap kali nak digunakan, saya tak ada lagi bad habit di mana saya menggunakan peranti ketika memandu. Perkara kedua pula ialah
Satu lagi perkara bad habit saya lah, sepatutnya saya dah tidur waktu malam dah sekitar pukul 10 atau pukul 11. Saya akan membaca benda, layari web misalnya, tetapi kerana Galaxy Fold ini terlalu berat, saya dah tak mampu langsung nak mengangkat telefon dah pukul 10.11. Instead of menghabiskan masa layari web, saya tutup terus. Jadi, ia menyebabkan saya tidak lagi menghabiskan masa melayari web sebelum tidur, tidak lagi menggunakan telefon ketika memandu, dan paling penting sekali, saya sekarang lebih memilih untuk mengangkat telefon atau tidak. Dengan rekan ini, ia sebenarnya lebih efektif dalam mengawal ketagihan digital saya, dan ini adalah peranti yang saya rasakan mempunyai potensi untuk mengubah gaya hidup pengguna di masa hadapan. Dan menarik sekali, hari ini juga pihak Samsung dah menunjukkan rekaan mereka untuk Galaxy Fold generasi kedua, dibuka pula dalam versi ke atas dan ke bawah, bukan lagi ke sisi seperti ini. Dan saya yakin dengan rekaan tersebut, prototip yang baru ditunjukkan ini, masa depan sebuah peranti boleh lipat akan ada dan kelihatan lebih cerah di masa hadapan. Jadi kadang-kadang saya menyarankan anda membeli Galaxy Fold. Jika anda mempunyai dana yang mencukupi, saya tak ada masalah untuk menyarankan kepada anda, kerana ianya adalah peranti yang benar-benar akan mengubah hidup anda dan macam mana anda gunakan peranti sepanjang hari. Pada harga RM8,000 lebih sekarang, saya rasakan kebanyakan orang tak mampu pun, dan saya rasakan dengan kehadiran versi generasi kedua dan generasi ketiga, barulah saya boleh melihat potensi sebenar, kerana saya yakin kebanyakan anda di sana tidak mahu menjadi orang yang menggunakan generasi pertama, tak mahu menjadi alpha tester kepada pengeluar, dan kita pun tak tahu sejauh manakah ketahanan skrin ini untuk jangka panjang. Jadi buat masa ini, saya hanya boleh menyarankan Galaxy Fold kepada mereka yang benar-benar inginkan sesuatu yang unik di pasaran, seorang yang banyak melakukan kerja di luar, dan ketiga, mereka yang telah mencari-cari peranti yang mempunyai sebuah form factor yang unik, yang mampu memberikan kemampuan melakukan pelbagai tugasan di luar tanpa masalah seakan sebuah komputer riba. Baik, ini sahaja ulasan saya untuk Galaxy Fold untuk kali ini. Jika anda mahukan lebih banyak video seperti ini, sila layari channel YouTube kami. Layari juga laman kami di amanz.my. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Bye-bye.